الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته نضيعنا بالجد من الجنة ويقون الغفر لهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة. جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوعد التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي رحمه الله وغفر له ولوالديه ما إلى صيب شرها كإبراهيم البيجري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Yang lalu kita sudah membahas tentang iklam, tentang perkara yang harus kita ketahui bahwa setiap anaknya orang Islam harus mengetahui 50 akoid disertai dengan dalil. Ini harus tahu akoid disertai dengan dalil. Dalil yang dimaksud adalah dalil ijmal, bukan dalil tafsil. Dalil ijmal adalah dalil yang ringkas, yang setiap orang itu bisa menemukannya. Sedangkan dalil tafsil adalah dalil yang terperinci, hanya sebagian orang atau orang tertentu yang punya kemauan tinggi, punya akal yang cerdas, baru bisa memahami. Maka memahami dalil, memahami akoid 50 disertai dalil secara tafsil itu hukumnya fardu kifayah. Cukup satu wilayah ada orang yang mewakili memahami akoid 50 dengan dalil terperinci.
Adapun secara ain masing-masing tiap-tiap orang Islam harus tahu dalil secara ijmal. Artinya ijmal cukup untuk dirinya sendiri, cukup untuk menolak keraguan-keraguan, walaupun tidak bisa membantah musuh, walaupun enggak bisa untuk melawan musuh, tapi bisa dipakai untuk menepis segala macam keraguan hingga dicukupkan bagi tiap-tiap orang Islam memahami dalil secara ijmal. Kemudian kalau ada orang yang bertanya apakah tidak sulit memahami dalil, karena nanti akhirnya orang yang tidak ngaji ilmu tauhid menjadi dianggap sebagai orang yang tidak punya dalil. Kalau tidak punya dalil kemudian dihukumi oleh ulama menjadi tidak sah, artinya ada larangan taklid, ada larangan untuk ikutan pada pendapatnya orang lain. Maka anggapan orang yang ikut-ikutan menurut ulama itu tidak sah, harus pakai dalil, walaupun dalilnya ijmal, dianggap ini menyulitkan. Wah, kalau pakai dalil ya sulit, enggak semua orang bisa. Kalau enggak semua orang bisa, terus yang enggak pakai dalil itu enggak sah, nanti jadinya yang jadi orang Islam cuma sedikit. Sedangkan dalam berita bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi penghuni yang terbanyak di dalam surga. Andai di surga itu ada, dikatakan nanti akan masuk di surga itu 120 kelompok. Di surga itu, mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga itu, orang masuk surga itu berkelompok-kelompok. Punya ada softnya, baris, punya bendera, baris, punya bendera, baris, bersoft-soft. Jumlahnya ada 120 soft atau 120 baris semuanya. Dari 120 baris itu yang 80 itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti berapa itu? 2/3. Hah? Berarti 2/3. Kalau 120 barisan itu semuanya akan masuk surga, maka yang 80 baris itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ada dalam salah satu barisan umatnya Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu nanti yang demikian sulit dicapai dong, kalau kita harus pakai dalil, karena gak semua orang ngaji ilmu tauhid. Oh, gak begitu. Dalil yang dimaksud di sini adalah dalil secara ringkas, yang mana setiap orang yang berakal bisa menemukan dalil tersebut. Walaupun dia enggak ngaji, walaupun dia enggak punya cara secara sistematis untuk menyusun sebuah dalil, tapi ketika akalnya sudah bisa berpikir tentang pembuktian adanya Allah, dibuktikan dengan adanya alam, maka sudah mencukupi sebagai seseorang yang mempunyai dalil. Ketika ada orang kok sudah bisa tahu, ya kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Kok sudah punya paham seperti itu, maka berarti akalnya sudah berpikir. Ketika akalnya sudah berpikir menemukan bahwa langit bumi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan, maka itu sudah mencukupi sebagai dalil. Jadi enggak harus pakai dalil, oh secara terperinci harus al-alam mutaghayyirun, alam itu berubah.
Tiap-tiap wa kullu mutaghayyirin dan tiap-tiap yang berubah itu hadisun baru. Tiap-tiap yang baru itu maka pasti labuda lahu min muhdis. Pasti butuh kepada pencipta. Oh, kalau nyusun seperti itu ya enggak semua orang bisa. Kalau begitu ya cukup menemukan dalil dengan cara dia bisa memahami kalau alam raya ini pasti ada yang menciptakan. Walaupun dia enggak bisa menjelaskan. Pokoknya saya yakin dah alam itu diciptakan. Kayak begini, setiap orang yang melihat kotoran sapi, pasti dia yakin di situ ada sapi. Terus ditanya, buktinya apa kalau kotoran ini menunjukkan pada sapi? Udah gak usah pakai dalil lah. Pokoknya saya yakin kalau ini kotoran pasti ada. Dia gak bisa menjelaskan gitu loh. Cukup berhenti pada tiap-tiap ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Maka itu dianggap sudah cukup. Akalnya sudah dianggap berpikir mencari dalil. Kalau sudah bisa begitu, tinggal meyakini penciptanya itu punya sifat 20. Ketika sudah bisa meyakini itu, dianggap dia sudah cukup di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting kita ingatkan. Ada yang mengatakan Imam Sanusi itu di dalam kitabnya ada yang mengatakan bahwa taklid itu diperbolehkan. Kata penulis kitab ini, saya belum pernah membaca satupun kitab Imam Sanusi yang membolehkan orang taklid di dalam iman kepada Allah. Ada. Walaupun kitabnya ada, ya mungkin ada, tapi belum dibaca atau nggak masyhur atau nggak terbaca oleh musonif. Tapi ya, yang selama ini kita dengar, tidak ada satupun yang menyampaikan kebolehan taklid yang berasal dari Imam Sanusi. Beliau konsisten menyatakan setiap orang wajib mempunyai dalil, walaupun itu ijmal, karena dalil ijmal dalil yang bisa difahami oleh setiap orang yang punya akal. Artinya di Quran ada ratusan ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir, maka cara berpikir yang diajarkan Al-Qur'an itu cara berpikir yang sangat mudah gitu loh, yang bisa digapai oleh setiap orang yang punya akal. Quran mengatakan, apa kamu enggak melihat terjadinya siang dan malam, terjadinya pergeseran matahari dan bulan? Ini kan tanda yang gampang maksudnya. Oh, yang begini pasti ada yang menciptakan. Ini Quran kan menyatakan yang gampang. Dan semua yang ditunjukkan Al-Quran itu akan bisa ditemukan oleh setiap orang yang punya akal sehat. Ini pemahaman tentang sesuatu yang harus kita ketahui dari kewajiban setiap orang Islam mengetahui akoid yang 50, yaitu akoid yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul yang jumlahnya 50 disertai dengan dalil, walaupun dalilnya itu dalil ijmal. Kemudian kita lanjut. I'lam, ketahuilah. Ketahuilah olehmu. Walaupun kalimatnya mu, mu itu kalau dalam bahasa Arab kan satu orang. Kamu, berarti satu orang. Tapi yang dimaksud adalah tiap-tiap dari kamu, tiap-tiap dari kalian diwajibkan untuk mengetahui. Apa yang harus diketahui? I'lam anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah, bahwa memahami, sungguhnya memahami aqaid yang 50 yang akan didatangkan ini, yatawakkafu ala umuri salata, itu tergantung kepada tiga perkara. Tiap-tiap orang Islam harus paham akoid 50.
ya, kita sebutnya akoid homsin, akoid seket, kata orang Jawa. Kalau kata kita akoid 50. Yang 50 ini harus kita ketahui, dan pengetahuan tentang benarnya yang 50 ini tergantung pada 3 perkara. 3 perkara itu apa? Yang pertama al-wajibu wal-mustahilu wal-ja'izu, yaitu perkara ketetapan, perkara yang wajib, ketetapan mustahil, dan ketetapan ja'iz. Artinya seseorang itu harus tahu 50 akoid itu mana yang wajib, mana yang mustahilnya, dan mana yang ja'iznya. Gak cuman pokoknya saya apal akoid 50. Anak-anak kita pada apal akoid 50. Tapi ditanya, mana yang wajib dari 50 itu? Gak ngerti. Mana yang mustahil? Gak ngerti. Mana yang ja'iz? Gak ngerti. Maka kalau gak ngerti mana yang wajib, mustahil, ja'iz, maka dianggap dia tidak memahami akoid 50. Dianggap dia belum sampai menggugurkan kewajiban mengenal akoid yang 50. Karena mengenal akoid yang 50, kewajibannya tergantung kepada kamu memahami mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang ja'iz pada perkara-perkara yang berkaitan pada hak-haknya Allah maupun haknya para Rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, wajib mustahil ja'iz itu apa? Wajib mustahil ja'iz itu hukum akal. Wajib mustahil ja'iz itu hukum akal. Artinya setiap orang itu harus memahami bahwa hukum itu semuanya ada 3. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syariat. Ini hukum itu adanya cuma 3. Nah, yang mau dipakai di dalam mengaji ilmu tauhid hanya satu hukum, yaitu hukum akal. Adapun hukum adat dan hukum syariat tidak akan dibahas dalam pembahasan ilmu tauhid. Hukum syariat pembahasannya di mana? Di dalam pelajaran ilmu fikih yang berkaitan dengan tatanan ibadah, tatanan tentang tata cara muamalah, tata cara tentang aturan-aturan hukum-hukum yang dijalankan atau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya itu hukum syariat. Adapun hukum adat adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu walaupun dia ada syariat, tapi ketika belum diberlakukan syariat, maka kesehariannya pasti terkena pada hukum adat. Tidak ada manusia yang lepas dari hukum adat. Sejak bayi lahir sudah berkaitan sama hukum adat. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau sakit berobat. Ini berkaitan sama hukum adat, maka hukum adat ini adalah kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi dua hukum ini tidak akan dibahas di dalam ilmu tauhid atau tidak berkaitan sama akoid yang 50. Akoid yang 50 itu berkaitan sama hukum akal saja. Jadi nanti akan dibahas secara detail tentang apa itu yang namanya hukum akal. Hukum akal itu tidak keluar dari 3 perkara, yaitu menetapkan sesuatu
pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu namanya hukum. Yang namanya hukum kita biasa kenal namanya apa? Aturan. Nah, kita biasa kenal namanya apa? Peraturan atau undang-undang. Apa itu peraturan itu apa? Oh, peraturan atau hukum itu isinya menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Itu namanya hukum. Menetapkan bunder pada gelas. Ini bunder itu sesuatu, gelas itu sesuatu. Bunder itu pasti gelas apa enggak? Yang bunder itu pasti gelas enggak? Eh? Enggak. Berarti bunder dan gelas itu beda perkara. Bunder sendiri, gelas, karena bunder itu bisa saja berdiri pada selain gelas. Apa contohnya? Bola. Eh? Peci. Ini ada yang bunder selain gelas. Sekarang kita memutuskan bunder pada gelas ini hukumnya apa? Wajib, apa mustahil, apa jais. Itu namanya hukum. Untuk bisa memutuskan ketetapannya sesuatu pada sesuatu. Hubungannya sesuatu pada sesuatu. Atau kaitannya sesuatu pada sesuatu. Bunder itu hubungannya apa sama gelas? Oh, kalau mau memutuskan sesuatu, dilihat pula dari arah sebaliknya. Menolak sesuatu pada sesuatu. Bunder pada gelas, hukumnya apa? Gelas tidak bunder, hukumnya apa? Kalau dua-duanya itu bisa terjadi, maka bunder pada gelas ini hukumnya namanya jais atau boleh-boleh saja. Gelas boleh punya sifat bunder, ada pula yang lain ada gelas tidak punya sifat bunder. Kotak, ada enggak gelas kotak? Ada. Berarti ketika dia disebut gelas, berarti bunder dan gelas itu hukumnya bukan perkara yang pasti. Gelas itu tidak pasti punya bunder. Gitu kan? Maka dihukumi apa? Bunder pada gelas hukumnya jais. Kenapa? Karena tidak bunder pun dia tetap disebut gelas. Berarti gelas itu tidak ada, tidak pasti punya sifat bunder. Ini memutuskan keadaan bunder pada sesuatu. Sama halnya memutuskan keadaan yang lainnya apa saja. Menempatnya gelas, gerak diamnya gelas. Jadi segala sesuatu mau diputuskan oleh akal hubungannya apa dengan sesuatu yang lainnya. Hingga kalau akal kita itu bisa berpikir dengan benar, nanti akan bisa memastikan, bisa memutuskan kaitan sesuatu dengan sesuatu sesuai dengan porsinya. Artinya tidak sampai terbolak-balik. Karena ada sekelompok orang nanti yang ketika memutuskan wajib mustahil jais, mereka memutuskannya secara terbalik-balik. Yang wajib kadang diputusin jadi jais. Yang mustahil juga kadang jadi jais. Ini keputusan yang terbolak-balik ini karena nggak bisa menempatkan kaitan sesuatu pada sesuatu. Maka kita ini penting memahami ini agar bisa memahami akoid yang 50 itu mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, dan mana yang jais. Jadi hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Nah, kalau hukum wajib bagaimana? Sama seperti hukum wajib, gelas dan menempat. Yang menempat itu enggak hanya gelas. HP juga menempat. Kalau begitu mau diputuskan,
gelas itu menempat. Maka sebaliknya kita tolak, gelas tidak menempat. Maka ketika diputuskan gelas tidak menempat itu tidak pernah terjadi. Gak ada satupun pernah ditemukan ada gelas yang tidak menempat. Maka keputusannya menempat pada gelas hukumnya wajib. Keputusan wajib itu karena dilihat tidak terjadinya gelas yang tidak menempat. Beda sama bundar tadi. Kalau gelas tidak bundar masih bisa terjadi. Tapi kalau gelas tidak bertempat tidak pernah terjadi. Maka berarti menempat pada gelas itu hubungannya apa? Oh, perkara yang wajib. Kalau tidak ada menempatnya maka tidak ada gelasnya. Beda sama bundar. Kalau enggak ada bundarnya bagaimana? Masih bisa ada gelasnya. Karena gelas itu enggak harus punya sifat bundar. Tapi kalau menempat pada gelas, ini suatu yang wajib. Apabila tidak ada menempatnya, maka gelas itu tidak akan ada wujud. Ini cara atau ketetapan yang diambil dari hukum yang mau kita contohkan, yang masuk dalam akhoid adalah hukum akal. Nah, kalau hukum akal bedanya apa dengan hukum-hukum yang lain? Kalau hukum akal, cara pengambilannya itu tidak dengan cara berulang-ulang. Itu kecilin dikit. Kecilin dikit. Nomor satu juga. Satu lagi. Nah, bedanya hanya dari arah cara pengambilan. Kalau hukumnya sama, menetapkan sesuatu pada sesuatu, menolak sesuatu pada sesuatu. Tiga hukum ini sama, hukum akal ya sama begitu, hukum syariat sama, hukum adat juga sama. Bedanya apa? Bedanya dalam dari arah pengambilan hukumnya, menetapkan hukumnya. Kalau hukum akal menetapkannya tidak dengan cara diuji coba. Tidak dengan cara diulang-ulang. Tidak dengan cara seperti hukum adat. Dan tidak pula dengan cara seperti hukum syariat. Apa? Tergantung pada penetapan seseorang. Yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Itu tergantung Pak Polisi mau ditaruh di mana. Kadang hari ini di sini dilarang parkir. Besok pindahin bisa? Bisa enggak? Maka hukumnya tergantung yang meletakkan. Tergantung yang menetapkan. Itu namanya hukum syariat. Kalau hukum adat, hukumnya ketetapannya tergantung kepada terulang-ulang atau telah diuji coba. Sedangkan hukum akal, maka hukum yang keluar dari dua perkara itu tidak diletakkan oleh seseorang dan tidak pula dengan uji coba atau diulang-ulang. Gelas dengan bundernya atau gelas dengan menempatnya. Kamu enggak perlu cari gelas ke Amerika, cari gelas ke Singapura, mau cari di Singapura gelas itu menempat apa enggak gitu. Perlu enggak? Ini cari ke Arab namanya. Coba saya mau ngetes gelas di Arab itu punya tempat atau enggak. Untuk mutusinnya tidak perlu pakai perkara yang diulang-ulang. Juga tidak tergantung pada seseorang. Oh, sudah diputuskan oleh orang Arab kalau gelas menempat. Oh, enggak ada urusan sama orang Arab ini. Karena keputusan wajibnya menurut akal itu tidak diatur oleh seseorang. Dan juga tidak diambil secara berulang-ulang. Jadi hukumnya mandiri. Satu-satunya hukum yang tidak mengalami perubahan itu hanya hukum akal. Hukum yang lainnya mengalami perubahan. Hukum adat bisa mengalami perubahan. Hukum syariat bisa mengalami perubahan. Hanya hukum akal yang selamanya tidak akan mengalami perubahan. Gelas bertempat itu wajib. Itu selamanya akan hukumnya wajib walaupun kiamat, walaupun di surga, walaupun terus. Tidak akan pernah ditemukan gelas yang tidak bertempatnya. Ini hukum yang tidak mengalami perubahan. Tapi kalau hukum yang lain bisa mengalami perubahan karena hukumnya tergantung
pada sesuatu yang lain, baik tergantung kepada orang yang meletakkan atau tergantung kepada uji coba. Terus hukum akal itu tidak keluar atau terbatas pada tiga perkara. Hukum akal itu hanya tiga perkara. Jadi jangan diartikan hukum akal itu terdiri dari tiga perkara, bukan. Kalau dikatakan hukum akal itu terdiri dari tiga perkara, nanti akan dipahami bahwa hukum akal itu apa, sesuatu yang tersusun menjadi satu antara wajib, mustahil, dan jaiz. Maka hukum wajib, mustahil, jaiz ini bukan sesuatu yang tersusun menjadi satu kemudian disebut hukum akal, bukan. Kayak contohnya sepeda. Sepeda itu susunan, ada ban, ada apa, pokoknya stang, ada ruji, ada, maka kumpul jadi sepeda. Ketika dipisah-pisahkan, namanya bukan sepeda. Bannya bukan sepeda. Ruji bukan sepeda. Rantai bukan sepeda. Kalau dikumpulkan jadi sepeda lah. Hukum akal itu bukan terus wajib sendiri, mustahil sendiri, jaiz. Jadilah hukum akal. Oh, bukan. Ini hukum yang tidak bisa dipisahkan, enggak bisa lagi dicampur, enggak bisa lagi tersusun dari yang lain, bukan tersusun dari wajib, mustahil, jaiz, tapi perkara yang ketetapannya tidak keluar atau terbatas pada tiga perkara. Sebuah keputusan, sebuah ketetapan yang di dalamnya tidak keluar atau hanya seputar tiga perkara ini saja. Perkara wajib, perkara mustahil, dan perkara yang jaiz. Yang pertama, perkara wajib. Dalam hukum akal ada ketetapan hukum wajib. Ada ketetapan wajib. Apa itu wajib? Fal wajibu, maka yang namanya wajib itu mala yatasawwaru fil akli adamu walladhi la yatasawwaru fil akli adamu. Apa itu wajib? Wajib itu salah satu ketetapan hukum akal. Hukum akal itu kalau kamu melihat sesuatu benda, melihat suatu benda, maka di dalam benda itu akal akan memutuskan mana yang wajib pada benda itu, mana yang mustahil pada benda itu, dan mana yang jaiz. Setiap melihat benda apa saja, setiap melihat sesuatu apa saja, akal akan bisa melihat apa yang wajib pada sesuatu itu, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Kamu melihat meja, akan ditanya apa yang wajib pada meja, apa yang mustahil pada meja, apa yang jaiz pada meja. Ini spontan atau jalannya akal berpikir pasti ke arah itu. Setiap melihat sesuatu akan berpikir tentang apa yang wajib padanya, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz. Ini namanya keputusan yang tidak keluar dari tiga perkara. Atau sebuah keputusan yang terbatas pada tiga perkara. Dan keputusan itu ditemukan pada setiap benda yang kita pikirkan. Yang pertama, kita akan melihat ketetapan wajib. Apa itu wajib? Wajib itu alladzi, sesuatu, la, yang sesuatu itu tidak, yatasawwaru, tergambar, fil akli, di dalam akal, adamuhu. Aila yasdakul aklu biadamihi, atau akal tidak bisa membenarkan ketiadaannya.
tidak tergambar di dalam akal tiadanya, atau tidak dibenarkan oleh akal tiadanya. Kalau tidak tergambar dalam akal tiadanya, maknanya pikiran manusia itu kerjanya membuat gambaran. Kalau kamu mau lihat pikiran manusia, manusia siapa saja, itu akalnya ketika berpikir, itu caranya berpikir selalu dengan membuat sebuah gambaran. Apa gambarannya? Ya apa saja, kamu mau pikir apa. Artinya yang mau kamu putuskan itu apa, maka kamu akan bisa membuat sebuah gambaran. Di dalam kenyataan kamu bisa melihat barangnya, di dalam akal kamu bisa membuat penggambarannya. Kamu gambar gelas dalam akal ya bisa. Kamu gambarkan mobil dalam akal bisa. Kamu gambar rumah dalam akal bisa. Maka akal itu kerjanya membuat gambaran. Dari gambaran yang dikerjakan oleh akal, maka sesuatu gambaran yang ketika akal gambar perkaranya itu ada terus enggak pernah tiada, maka perkara yang begitu dikatakan sama akal perkara wajib. Setiap gambar ada. Setiap membayangkan perkara itu ada. Tidak bisa dihilangkan dalam akal. Maka perkara yang enggak bisa dihilangkan dalam akal itu namanya perkara wajib. Contohnya apa? Seperti menempat pada benda. Setiap akal membayangkan benda, akal mesti membayangkan pula tempatnya. Tidak bisa akal membayangkan sebuah benda tanpa membayangkan tempatnya, enggak bisa. Kalau akal gambar gelas enggak sama bundernya bisa. Akal gambar gelas enggak sama putihnya bisa. Ada gelas hitam, ada gelas hijau, ada gelas bundar, ada gelas kotak. Akal bisa menggambarkan. Artinya hilangnya bundar itu dalam gelas bisa tergambar dalam akal. Hilangnya putih pada gelas bisa tergambar oleh akal. Tapi kalau menempat, hilangnya menempat itu sama sekali enggak tergambar oleh akal. Artinya akal tidak bisa membuat gambaran sebuah gelas yang tidak punya tempat. Atau tidak dibenarkan oleh akal tiada. Seperti kata hayyuzi lil jirmi, seperti menempat pada benda. Ayuhdahu kodron minal farog, atau mengambilnya dia ruangan secukup dirinya, atau ruangan yang terbatas secukup dirinya. Yang namanya jirim dalam bahasa tauhid, ada yang namanya jirim. Kamu, atau kalau kamu ngaji di tempat yang lain, susah nemu jirim. Artinya bahasa jirim itu jarang digunakan gitu loh. Dalam bahasa-bahasa yang lain jarang digunakan gitu loh. Yang kamu akan temui ngomong jirim itu mesti dalam ilmu tauhid. Di ilmu fikih ada ngomong jirim, tapi hanya beberapa tempat sedikit. Contohnya kayak mencontohkan tentang najis. Cara menghilangkan najis itu yang pertama menghilangkan jirimnya. Jadi ainnya atau bendanya dihilangkan. Jadi jirim itu apa sih? Jirim itu ya benda. Nah benda itu apa? Benda itu sesuatu yang punya ruangan. Itu namanya benda. Tiap sesuatu yang mempunyai ruangan pada dirinya itu namanya benda. Ini HP ya punya ruangan. Mana ruangannya? Ini ada volumenya ini. Ada tebelnya, ada tingginya, ada panjangnya. Namanya sebuah ruangan. Ini gelas. Ya punya ruangan. Ada tebelnya, ada tingginya. Maka setiap sesuatu yang mengambil ruangan pada dirinya itu disebut namanya
benda. Nah, ruangan yang diambil mana? Ruangan apa? Ruangan antara langit dan bumi. Contohnya begini, kita gambarkan langit bumi itu ruangan ini dah, ini langit, ini bumi. Ini gambarannya gitu loh. Maka seisi langit bumi itu isinya benda. Apa itu benda? Perkara-perkara yang mengambil ruangan antara ini nih. Meja, dia mengambil ruangan segini. Kamu ngambil ruangan. Kalau ruangan ini diisi oleh manusia lagi datang, apa yang terjadi? Penuh. Kenapa penuh? Karena ruangannya sudah diisi oleh masing-masing benda. Dipaksa gimana? Ya enggak bisa. Karena satu benda dengan benda yang lain tidak bisa saling tukar ruangan, enggak bisa. Masing-masing benda punya ruangan pada dirinya masing-masing. Yang gendut enggak bisa tukar sama yang kurus. Kalau bisa tukar enak loh. Enggak usah pakai diet. Tukar dong sehari lah, dua hari lah gitu. Saya kayaknya berat banget nih. Kegendutan, ya nggak bisa. Yang gendut ruangannya memang bagiannya gendut, yang kurus ya kurus. Ini masing-masing benda punya ruangan pada dirinya sendiri. Seringkali orang memahami salah tentang bertempat, ini yang sering kamu harus perhatikan. Banyak orang paham yang namanya bertempat itu seperti gelas ini bertempat di atas meja, ini nggak ada hubungannya. Bertempat itu tidak berkaitan sama wujud yang lain, tidak. Bertempat yang dimaksud dalam ilmu tauhid itu mengambil ruangan atau punya ruangan pada dirinya sendiri. Enggak ada hubungan sama dirinya yang lain, enggak ada. Gelas bertempat di atas meja. Kan ditanya, gelas itu wajib bertempat. Wajib enggak? Artinya gelas itu pasti punya ruangan pada dirinya sendiri. Terus tanya, lah bertempatnya di mana? Lah kok di mana? Yang wajib itu ya punya ruangan pada dirinya sendiri. Kalau gelas di atas meja ini enggak wajib. Di atas karpet ya boleh. Di atas kepala kamu? Ya boleh. Nah, yang wajib apa? Yang wajib gelas ini punya tempat pada dirinya sendiri. Atau mengambil ruangan pada dirinya sendiri. Setiap benda pasti punya ruangan pada dirinya sendiri. Namanya disebut dalam ilmu tauhid jirim. Catat ini kok. Ini akan kamu jumpai kalimat ini di setiap pembahasan nanti. Jirim lagi. Nah, kamu kok gak ngerti gak tahu bahas apa jirim. Wah ya ketinggalan berarti. Jirim kok gak ngerti berarti ngajinya ketinggalan. Kamu gak akan paham nanti apa sih jirim itu apa. Jirim adalah istilah lain dari sebuah benda. Kenapa dinamain jirim atau dinamakan benda? Yang bagaimana jirim itu sesuatu yang mengambil ruangan pada dirinya sendiri. Ufdhau qadran minal faragh, atau punya volume pada dirinya sendiri. Wal jirmu, dan contohnya jirim kasyajar, seperti pohon. Pohon punya ruangan enggak? Pohon itu mengambil ruangan enggak? Punya tempat enggak pohon? Punya. Kalau ruangan ini diisi pohon penuh enggak? Kenapa? Karena tetap diisi. Jadi pohon itu disebut benda kenapa? Karena dia mengisi. Dia punya ruangan pada dirinya sendiri yang mengambil ruangan antara langit dan bumi. Jadi seisi langit bumi itu full penuh, enggak ada ruangan kosong, enggak ada. Allah menciptakan langit bumi itu penuh diisi makhluk semua. Penuh diisi benda semua. Ini jangan kamu kira kosong ini. Ini isinya apa ini? Angin isinya. Jadi enggak ada yang kosong, enggak ada. Ada ruangan kosong, mana ada ruangan kosong. Itu di langit ada hampa udara. Hampa dari udara, enggak hampa dari yang lain. Kan hampanya udara bukan yang lain. Kalau
kalau sudah hamba udara itu nggak ada apa-apanya. Ya ada, itu yang lainnya itu. Yang kamu kontrol kan nggak ada udaranya. Jadi Allah menciptakan antara langit dan bumi oleh Allah diisi benda masing-masing. Kamulah gambarannya, kamu punya rumah. Rumah kamu isi ada TV, ada kulkas, ada lemari, apalagi montor, magic chair, rice cooker, masuk semua nih. Kalau kamu penuhin terus gimana? Oh ya full, kamu tidurnya berdiri akhirnya. Kenapa lah penuh sih? Gimana? Masing ruangan diisi oleh benda masing-masing. Jadi benda itu mengisi ruangan, punya ruangan pada dirinya sendiri. Yang diambil ruangan mana? Ruangan antara langit dan bumi. Jadi bukan di atas meja ini, bukan. Jadi gelas itu bukan di atas meja berdirinya. Gelas ini berdiri atau punya tempat pada dirinya. Adapun dia di atas meja, ini jaiz. Boleh aja di meja, boleh di lemari, boleh di lemari. Matahari, ya punya ruangan pada dirinya. Air. Kalau air pada gelas, jangan dianggap air ini menempati ruangannya. Gelas, oh enggak. Air punya ruangan sendiri. Gelas punya ruangan sendiri. Tidak ada hubungannya. Bukan terus, air ini ngambil ruangannya gelas. Enggak bisa. Ruangan itu, benda itu sudah mengisi sebuah ruangan. Enggak bisa ruangannya diambil sama yang lain. Enggak bisa. Contoh-contoh. Ini di gelas ini ada air. Kalau saya masukkan batu ke gelas ini, yang terjadi apa? Kenapa lu, Ber? Karena posisi batu itu nggak mau di atas. Nggak mau di atasnya air. Batu akan masuk ke dalam. Karena di bawah itu ada batu, air ini akan naik ke atas. Dia nggak bisa menempati ruangannya batu, nggak bisa. Bukan, ruangan dipakai batu, nggak bisa. Ruangan batu sendiri. Ketika ruangan sudah dipakai oleh batu, maka dia akan naik ke atas. Gitu loh. Diisi batu lagi gimana? Ya naik lagi dia. Kayak kamu. Diisi orang lagi, diisi orang. Kamu pasti akan geser, 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 geser. Kenapa? Karena nggak bisa saling tukar ruangan. Masing-masing sudah diisi ruangannya sendiri-sendiri. Itu namanya benda. Kamu nggak kenal ini? Oh, rusak. Kamu nggak akan kenal tauhid. Orang yang nggak kenal benda, nggak akan kenal ilmu tauhid. Kenapa? Ilmu tauhid itu ilmu yang kamu akan sampai nanti mengesakan kepada Allah. Sedangkan Allah itu bukan benda. Kalau kamu kok nggak ngerti benda, nanti akan menganggap Allah itu bagian dari benda. Seperti anak kecil. Anak kecil pahamnya setiap perkara itu pasti punya tempat. Ini anak kecil paham. Coba kamu tanya. Nak, tolong ambilin gelas. Yang ditanya apa? Di mana Pak tempatnya? Kenapa? Karena dia tahu setiap benda pasti punya tempat. Ya. Lah, ketika ditanya tempatnya, yang dimaksud tempat itu tempat yang jaiz, bukan tempat yang wajib. Kalau tempat yang wajib, anak kecil tahu, pasti punya tempat. Bapak yang jawab, ya di tempatnya, nak. Udah ngerti Pak, di tempatnya, di mana tempatnya, yang ditanya perkara jaiz. Gitu. Kenapa? Gelas itu bisa di meja, bisa di lemari, bisa di, tapi pasti punya tempat. Kok jawabnya di tempatnya, lempar pakai gelasnya gitu. Gimana kok di tempatnya, suruh ngambil gelas kok di... Ya sudah tahu gelas pasti punya tempat. Kamu jawab umpamanya, Nak, tolong ambilkan gelas. Di mana Pak gelasnya, Pak? Gelasnya enggak menempat, Nak. Apa yang dijawab anak itu? Enggak percaya. Saya tidak bisa membenarkan kalau ada gelas tidak menempat.
itu anak kecil juga tahu. Kalau kamu kok yang gede nggak ngerti, oh yes, balik kecil lagi aja gitu. Lah gara-gara dari kecil pahamnya itu cuma segitu, nggak ngaji lagi, sampai-sampai Allah juga pasti punya tempat. Nah ini kebablasan ini. Karena tiap benda itu pasti punya tempat, terus dia nggak berpikir lagi, nggak mau ngaji, maka bisa-bisa kebablasan Tuhan juga punya tempat. Akhirnya ngomongnya apa? Tuhan ada di atas, Tuhan bersemayam di atas kursi. Lah kalau Tuhan nggak di atas, terus di mana dong? Oh, di mana dong? Lah kamu kira gelas? Hah? Kok Tuhan di mana itu? Ini orang yang nggak paham jirim, kamu nggak akan bisa memahami Tuhan dengan benar, nggak akan bisa. Ya, jadi contoh pertama tadi perkara wajib itu contohnya seperti jirim. Bahwa sebuah jirim itu pasti punya tempat, punya ruangan. Contohnya jirim seperti apa? Seperti pohon, apa lagi? Contohnya benda apa lagi? Pohon, apa lagi? Batu, air, udara. Kopi. Udara itu juga benda, dia punya ruangan. Mana? Kalau kamu ngisi ban motor pakai angin, tengahnya ada ruangannya. Diisi oleh apa itu? Oleh udara. Kalau kamu bocorkan, kemaskan, keluar, terisi oleh yang lain dia. Keluar, dia akan nyari tempat, akan mencari posisi yang. Jadi di dunia ini dari langit sampai bumi itu muter-muter doang. Adanya tuker posisi. Kamu sono pindah sini, sini pindah sono, enggak ada tuker ruangan, enggak ada ini. Masing-masing sudah punya ruangan sendiri. Jadi dari langit sampai bumi semua isinya itu sudah penuh diisi benda. Allah menciptakannya full. Sudah enggak ada yang lain lagi untuk bisa nyiptain, enggak ada. Mau ikut mengisi dunia udah enggak ada, enggak usah lah gitu, eh? Oleh Allah sudah diisi penuh. Udah kamu enggak usah pakai, saya mau nyumbang ya Allah biar saya tambahin isinya dunia. Enggak usah. Mau sudah diisi penuh mau ditambahin lagi. Jadi dunia ini full isinya. Apa isinya? Jirim. Isinya benda semua sudah. Enggak ada lainnya, enggak ada. Isinya benda. Jadi yang pertama kita pahami, benda itu adalah sesuatu yang mengambil ruangan. Contohnya apa? Apa saja benda. Seperti yang kamu lihat, pohon, kayu, apa, batu, air, dan yang lain-lainnya. Fa idza qala laka syahsun, apabila bertanya kepada kamu seseorang, inna syajarata lam ta'khudhu mahalan min ardi mathalan. Ada orang cerita sama kamu, tadi saya lihat pohon. Pohonnya bagus gede. Orang nanya, di mana lihatnya? Terus dia ngomong, enggak di mana-mana. Di bumi enggak, di langit enggak, di udara enggak. Kalau ada orang cerita sama kamu, terus kamu tanya pohonnya di mana, dia jawab enggak di mana-mana, apa jawaban kamu? Apa jawaban kamu? Lah, inna syajarata lam ta'khud mahalan minal ardi. Ada sebuah pohon yang tidak mengambil ruangan dari bumi ini. Enggak di bumi, enggak di langit, enggak di masalan. La yasdaqul aq,
layasti aku maka tidak akan bisa membenarkan akluka akalmu bidzalika tentang pernyataan itu. Kenapa? Liana ughdaha karena mengambilnya pohon mahalan sebuah ruangan wajibun itu wajib. La yasdakul aklu maka tidak bisa akal itu membenarkan bi adamihi dari tidak adanya tempat. Jadi akal enggak bisa nemu. Akal yang waras akan nolak. Mana ada benda kok tidak menempat? Mana ada pohon enggak menempat? Maka akal akan menolak. Jadi semua yang namanya wajib itu sesuatu yang akal tidak bisa menemukan tiadanya. Perkara yang tidak bisa ditemukan tiadanya kata akal itu namanya wajib. Contoh lainnya dari perkara yang wajib. Apalagi? Selain menempat apalagi? Yang wajib dari sebuah benda itu apalagi? Gerak? Ya. Setiap benda pasti punya gerak dan dia. Itu semua akal setiap menggambarkan benda apa saja, setiap akal melihat benda apa saja, pasti akal itu akan menemukan gerak atau diam pada benda tersebut. Maka perkara adanya gerak dan diam pada sebuah benda, kata akal namanya hukumnya wajib. Kenapa? Karena selalu ditemukan. Gak ada benda yang gerak enggak, diam juga enggak. Kalau ada ke orang nanya sama kamu, tadi saya lihat cincin, bagus. Enggak gerak, enggak diam. Mana ada cincinnya siapa, gerak enggak, diam enggak. Di pikiran kamu aja gambar enggak bisa. Gambar cincin yang enggak punya gerak dan diam. Itu tukang sutradara paling pinter di Amerika yang bikin SpongeBob. Coba kamu bikin, tolong bikin SpongeBob yang enggak gerak, enggak diam. Coba bikinin kartun, enggak usah nyata, enggak kartun aja kartun. Tolong bikin kartun yang enggak gerak, bisa enggak? Bisa enggak? Berarti gerak diam itu sesuatu yang pasti pada sebuah benda. Nah kalau Allah gerak apa diam? Allah gerak apa diam? Allah itu gerak apa diam? Ya enggak gerak, enggak diam. Kenapa? Bukan benda. Jadi kalau kamu kok masih bayangin Allah itu benda, pasti terkena antara gerak dan oh Tuhan di atas. Tanya, sekarang gerak apa diam dia? Nah, setiap yang punya tempat pasti terkena gerak dan diam. Kalau Tuhan kok di atas, Tuhan duduk di kursi, kamu tanya, dia gerak apa diam? Ini sebuah kepastian namanya. Jadi akal bisa memutuskan, akal itu bisa membuat sebuah apa keputusan mana yang pasti pada Allah. Oh, enggak mungkin ini pada Allah, enggak mungkin. Akal menolak. Jadi kalau orang kok sudah enggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, enggak ngerti hukum akal, enggak akan punya keputusan, enggak akan bisa memahami apa yang pasti pada Allah, apa yang mustahil, apa yang jaiz. Lah orang yang enggak ngerti ini bagaimana? Ya sama aja enggak kenal Tuhan namanya. Sama saja enggak kenal aqaid 50 karena enggak disertai memahami wajib, mustahil, jaiz. Apalagi contohnya? Contohnya wajib apalagi? Apa? Berarah. Berarah itu punya
punya arah. Apalagi yang lain. Butuh. Wajib tiap benda itu butuh diciptakan. Contoh lagi yang lain apalagi? Waktu. Panah enggak wajib. Panah wajib enggak? Wajib panah enggak? Apa boleh pakok? Hah? Dunia ini panah. Kalau surga? Yang pasti lagi apa yang wajib? Waktu. Punya waktu. Apalagi yang wajib, yang lain? Contoh lainnya lagi. Sidik pada Nabi. Benar pada seorang Nabi itu hukumnya wajib. Ini pada haknya makhluk ini. Tadi itu jirim, menempat, punya gerak diam, itu pada benda. Pada Rasul apa? Wajib sidik. Wajib amanah. Nah, ini wajib ini. Tidak akan kita temukan seorang Nabi yang berbohong. Akal tidak bisa menemukan, akal tidak akan percaya kalau dikatakan ada Nabi yang bohong. Enggak ada. Mustahil. Musadek. Gitu. Anu. Apa? Namanya... Namanya itu kayak mobil itu mobil-mobilan itu loh. Namanya nabi-nabian maksudnya. Bukan nabi. Jadi tidak ditemukan oleh akal utusan Tuhan bohong. Utusan Tuhan bohong. Ini akal enggak nemu. Kata akal bagaimana yang ngutus Tuhan kok bohong lah. Tuhan gak bisa milih orang apa? Hah? Tuhan gak bisa bikin orangnya bener. Kok salah milih apa-apa? Bikinnya orang bagaimana? Jadi akan menolak kalau ada Nabi bohong. Nabi bodoh. Ada Nabi bodoh. Mustahil. Nabi bingung. Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun. Di pinggir laut bingung dia ngapain. Nabi kok bingung. Mana Nabi bingung? Hah? Petunjuk dari Allah. Adapun dia menunggu petunjuk dari Allah. Bukan bingung. Kalau Nabi gak ada bingungnya. Mau suruh duduk diam aja. Diam dia gak bergerak. Diam situ aja ya. Gak usah gerak-gerak ya. Bukan bingung memang diperintahnya begitu. Nabi Siddiq, ini bagian dari perkara wajib. Artinya akal tidak akan membenarkan ketika dikatakan ada Nabi yang berbohong. Contoh lain lagi, apa lagi? Ya wajib pada Allah. Wajib adanya Allah. Akal tidak bisa membenarkan Tuhan itu enggak ada. Akal enggak bisa. Tuhan enggak ada. Terus ada. Kamu mana bisa. Kata akal itu bukan Tuhan. Makhluk namanya. Tuhan kok pernah enggak ada terus jadi ada. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang enggak ditemu akal. Enggak adanya enggak ditemukan. Akal yang menemukan Tuhan itu ada. Kalau pernah enggak ada terus jadi ada, itu bukan Tuhan, makhluk yang begitu. Di akal yang Allah akan mengatakan Tuhan itu wajib ada. Maknanya apa? Tidak akan pernah tergambar tiadanya. Tidak akan pernah Tuhan itu ketemu dengan tiada. Sama saja ngomong, akal tidak membenarkan kalau Tuhan itu pernah tiada. Pokoknya begini, ada orang datang ke kamu ngaku saya Tuhan.
Kamu ngomongnya apa? Udah lama lo. Ente baik. Mulai kapan ya? Ya, dari Tuhan itu mulai. Ada Tuhan kok baru lahir bagaimana sih? Akal gak nemu Tuhan kok baru lahir. Fir'aun ngaku Tuhan baru lahir, ngaku Tuhan bagaimana? Hah? Yesus dianggap Tuhan baru lahir kok Tuhan. Ada lagi Krishna jadi Tuhan. Kecil masih bayi jadi Tuhan. Biru lagi warnanya. Kok oh, enggak merah, kenapa? Kenapa kok biru mirenya? Eh? Hercules. Eh? Bayi enggak dia dulu? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Kalau Tuhan kok beranak, berarti bapaknya mau mati maksudnya. Yang namanya anak itu kan generasi. Terus Tuhan kok butuh anak? Mau diterusin apa? Mau estafet apa? Ya, akal mana akal mana mungkin kok Tuhan pernah tiada? Akal nggak nemu ada Tuhan kok tiada? Jadi akal yang nggak waras aja yang mengalami sesuatu yang pernah tiada dianggap sebagai Tuhan, loh nggak waras. Akal orang normal tidak akan membenarkan gitu loh. Kalau kamu kok bisa menggambarkan, maka akal gak akan ketemu gambarannya Tuhan pernah tiada. Ini namanya kamu bisa memutuskan apa yang wajib pada benda, yang wajib pada Rasul, yang wajib pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contohnya gitu loh. Pada Allah ya ada yang wajib. Pada Rasul ya ada yang wajib. Pada benda ada yang wajib. Dan jangan sampai tertukar nanti. Yang wajib pada benda ditukar pada Rasul. Yang wajib pada benda disambung pada Allah. Tertukar-tukar namanya. Jadi kalau jirim itu benda. Jirim itu ada yang tersusun dan ada yang tidak tersusun. Jirim yang tidak tersusun, yang satu jirim, itu namanya jauhar. Kalau jirim kok sendirian, namanya jauhar. Kalau jirim kok tersusun dengan yang lain, namanya jisim. Jadi ada jauhar, ada jisim. Contohnya jisim kayak apa? Contohnya jisim kayak pohon. Pohon itu ada akarnya. Akarnya ya jirim. Ada daunnya. Daunnya jirim. Ada batangnya. Batangnya jirim. Berarti tersusunnya beberapa jirim. Itu namanya apa? Jisim. Kalau jirim sendirian namanya jauhar. Kayak contohnya air. Air ini apa? Jauhar apa jisim? Air itu jauhar apa jisim? Hah? Jauhar. Kenapa? Sendirian. Dia enggak tersusun dari benda yang lain. Kalau kamu bisa namanya apa? Air. Bisa lagi? Air. Berarti dia namanya jauhar atau satu batu pecahin jadinya apa? Udara. Jadi jirim harus kamu pahami ada dua, ada jirim yang tersusun namanya jisim, jirim yang sendirian gak tersusun namanya jauhar gitu kan. Di dalam pelajaran sekolah kadang kita nemukan ada johar part atau unsur yang terkecil, unsur yang sendiri, apa namanya, atom. Atom itu perkara yang kecil yang sampai nggak bisa lagi dibagi lagi gitu loh.
gula kecil nggak gula, satu gula itu bagi lagi, bagi lagi sampai kecil sampai nggak bisa dibagi lagi, maka namanya apa itu? Jauhar. Itu unsur jirim yang terkecil. Terkecil segitu pun pasti punya ruangan gitu loh. Bukan terus ini kecil gak punya ruangan. Ia mau sekecil apapun pasti mengambil ruangan. Kayak begini, papan tulis ini kosong, kok tiba-tiba ada titiknya. Titik dari mana? Kok tahu-tahu bertitik sendiri. Titik itu mengambil ruangan papan tulis gak? Mengambil. Dia mau gambar orang, tahu-tahu ada titiknya. Ribet nih, kok jadi Thailand di sini. Titik dua masalah kamu kira kan? Titik itu mengambil sebuah ruangan, jangan dikira. Oh, titik nggak mau ruangan. Semuanya yang diciptakan yang namanya jirim pasti punya ruangan. Mau itu kecil namanya johar, mau itu jisim yang tersusun susun pasti punya ruangan. Lah, jirim yang terbesar apa? Hah? Jirim yang terbesar itu singgasananya Allah. Itu jirim yang paling gede. Gak ada yang ngalahin gedenya, gak ada. Malaikat kalah gedenya begitu loh. Hah? Malaikat segede gitu, kalau terbang pucuk sana pucuk, sana nyampe semua itu sama singgasananya Allah itu. Enggak sekuku-kukunya gitu. Nempel di tiangnya doang gitu. Segede. Ini jirim yang paling gede. Nah, jirim yang paling kecil apa? Ya, tadi namanya apa? Johar part tadi. Yang sudah enggak bisa lagi terbagi. Jadi, tiap-tiap jirim itu pasti punya ruangan. Kamu jangan sampai paham ini. Dalam tubuh kita ini isinya juga jirim semua. Ini mata jirim, tangan jirim, organ dalamnya jirim. Nah, jirim-jirim ini saling bertetanggaan. Jadi kamu itu full tetanggaan jirim sama jirim. Dari mulai rambut jirim, kuping jirim, mata jirim. Sampai dalamnya jirim. Kalau kamu makan, makan apa itu? Makan jirim. Bukan jirimnya ngambil ruangan kamu, bukan. Tapi bertetanggaan sama kamu. Ada jirim makan jirim. Gelas sama air, ini bertetanggaan. Bukan si air mengambil ruangannya. Gelas bukan. Kamu makan nasi, kamu minum air. Sama aja, air sama kamu bertetanggaan. Kayak jirim aja, kok rewel bener. Jirim sama jirim, ada jirim semprawut. Jirim itu diatur. Mana ada jirim semrawut ya. Kalau yang ngatur itu maunya bikin jadi semrawut, ya semrawut. Yang ngatur jirim itu kan ada. Jadi kita harus memahami, yang pertama yang hari ini kita bahas adalah pembahasan tentang hukum akal yang pertama, yaitu hukum atau ketetapan wajib, yaitu ketetapan tentang sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal tiadanya. Maka sesuatu yang demikian atau yang tidak dibenarkan oleh akal tiadanya, maka disebut namanya perkara wajib. Dan sudah kita contohkan satu per satu. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas ketetapan hukum akal yang kedua, yaitu mustahil. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Ya Rabbana anta Rabbana wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alayna tawba tawsili kulli hawba wa astur lana rawati wa gufir li walidina rabbi wa maulunina wal ahli wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimin ijma amin rabbi fadlan wa juran manna la bi iktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salam wa salam Rabbi alayya adal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdu lil'ilahi subhana rabbika rabbil salamun ala al-mursalin walhamdu lillahi rabbil